guys, ini ada anak anjing 3 guys, ya Allah. Ada 3 ekor, yang 2 hitam, yang 1 lagi itu blaster atau blank. Polen ya, kalau di sini polen. Ini kalau ini adalah peternak anjingnya guys itu. Ya. Ini pemilik anjingnya. Itu ada anaknya itu mungkin. Oh. Di sini guys, woi. Sini come on. Konyong meh. Oh, Ayo. Oh ya guys, ini gustinya kalau di sini. Iya, ini tuannya guys ya, tuannya. Aduh. Halo bro, siapa namamu? Namaku. Halo bro. Namaku Eyo. Semuanya selamat datang di Icana Channel. Oke, hari ini saya lagi berada di kebun. Ini guys lagi ngarit. Kebetulan tadi saya lihat ada seindukan burung yang datang ke sana kemari dan membawa umpan guys. Mungkin anak burung tersebut memiliki sarang di dekat sini guys. Dan nanti kita akan cek di sebuah pohon guys. Oke guys, kita langsung saja untuk memantau sarangnya di sebuah pohon. Tadi saya lihat indukan dari burung tercucuk itu perginya di pohon ini guys. Dan saya akan langsung saja untuk mengeceknya. Oh ya, ternyata benar guys, di atas sana ada sarangnya guys, dan indukannya juga ada di sana guys. Terbang guys indukannya, dan kemungkinan sarang burung ini sudah berisi anaknya guys, karena pas tadi saya lihat induknya itu sudah membawa umpan atau membawa makanan. Jadi barang itu sarang ini sudah ada anaknya guys. Oke, saya akan coba untuk naik dan untuk memantau sarang burung ini. Langsung saja guys. Oh ya, ini lokasinya sangat sulit untuk saya jangkau karena pohon ini terlalu kecil guys, dan di sini juga ada pohon pisangnya, jadi sulit sekali untuk menjangkaunya guys.
Ya benar guys, sarangnya dapat saya lihat dan sudah ada anaknya. Ternyata benar guys, itu kira-kira anaknya ada 2. Tapi mohon maaf guys, karena rekamannya kurang begitu jelas karena lokasi sarangnya itu berada di ranting yang kecil, jadi sangat sulit sekali untuk merekam dengan jelas guys. Iya, itu anaknya masih cukup kecil sekali guys, belum bisa, kalau misalnya kita mau panen itu belum bisa guys, karena itu masih cukup kecil. Oh iya guys, itu induknya datang lagi. Oke, itu dapat dilihat guys. Dan saya akan turun lagi guys, karena saya sudah sempat untuk merekamnya, jadi akan turun lagi guys. Oke guys, sampai di sini dulu perjumpaan kita di kesempatan ini. Jangan lupa buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe channel saya ini. Jangan lupa like, comment, dan share sebanyak-banyaknya guys. Oke, terima kasih.